telah dilakukan penangkapan terhadap satu unit kapal Oskadon. Ini kapal nelayan yang digunakan melaut biasa oleh nelayan, oleh saudara-saudara kita di Aceh, di mana kapal tersebut baru saja menjemput, satu hari sebelumnya baru menjemput dengan metode ship to ship di perairan di dekat Pulau Penang, Malaysia. Ketika diberhentikan, diketemukan dua orang laki-laki, masing-masing berinisial FR selaku tekong atau nakoda, dan saudara HB. Saudara HB dan saudara FT ini adalah dikendalikan oleh SJ alias JF. Nah, diketemukan di kapal tersebut, Oskaden tersebut, barang bukti sebagaimana yang ada di press release, yakni 210 kg narkotika jenis sabu atau metamfetamin dengan kemasan teh Cina seperti yang ada di depan, lalu ekstasi ada 19 bungkus, yang jumlahnya itu 200 ribu butir pil ekstasi, ya. Lalu juga ada psikotropika jenis Erimin 5 atau di pasaran, di marketplace, di diskotik, di tempat hiburan disebut dengan H5. Ya, ini psikotropika yang ada di sana, jumlahnya 47.500 butir. Nah, ceritanya bahwa saudara SJ ini dihubungin oleh tersangka yang saat ini jadi DPO berinisial SYI alias H. Kami menduga bahwa yang bersangkutan pengendali adalah juga warga negara Indonesia, tepatnya berasal dari Aceh namun berada di Malaysia.